Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wal in'ami wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustofal karim Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli taqwa wal ilmi wal kamali. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri lomba ini, yang saya hormati para audiens yang menyaksikan lomba ini, dan tak lupa adik-adik dan kakak-kakak pramuka setanah air yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada lomba ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak pramuka Universitas Indonesia yang telah mengadakan lomba ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pramuka sebagai wadah pembangkit diri untuk mengisi pembangunan di masa pandemi. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka setanah air yang saya cintai. Untuk membangkitkan diri, terutama pada masa pandemi seperti saat ini, kita harus yakin bahwa kita akan mampu dan berhasil dalam menerima tongkat estafet atau alih generasi. Alih generasi adalah menggantikan generasi tua di dalam memikul tugas bangsa. Itu semua pasti akan kita raih apabila kita selalu membekali diri dengan hal-hal tentang tujuan daripada gerakan pramuka ini. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka sekalian yang saya banggakan, kita tentu telah mengetahui singkatan pramuka, yakni praja muda karang. Banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya pramuka itu apa sih? Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama suatu organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang diselenggarakan di Indonesia. Nama pramuka berasal dari singkatan praja muda karena yang memiliki makna rakyat muda yang suka berkarya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilaksanakan dalam metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan kepanduan yang dapat disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan masyarakat, dan bangsa Indonesia. Lantas, apakah pramuka dapat dijadikan wadah sebagai pembangkit diri untuk mengisi pembangunan di masa pandemi ini? Ya, karena pramuka merupakan suatu kegiatan yang menarik dan menyenangkan yang dapat menghilangkan rasa was-was dan khawatir akan pandemi ini. Walaupun kegiatan pramuka ini memang dilakukan di alam terbuka. Sedangkan pada masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap berada di rumah dan mengikuti protokol kesehatan
agar kita tidak terpapar oleh virus yang berbahaya ini. Akan tetapi, sistem pembelajaran pramuka atau yang biasa disebut dengan kepramukaan adalah proses pendidikan kepanduan yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang artinya, gerakan pramuka ini tidak harus dilakukan di alam terbuka dan tidak pula harus dilakukan secara langsung. Contohnya adalah seperti lomba ini yang diselenggarakan secara online atau secara virtual. Maka dari itu, pramuka dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dan tetap aktif pada masa pandemi seperti saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan semuanya itu dimaksudkan bagi kita para pengabdi di gugusan terdepan pada masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kami, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan memulai hidup secara normal. Dan juga semoga Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.